Yo, yo, I'm like an addict, do I gotta have it? I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Get up, nah, I ain't a quitter. Toss me the ball, I'm a really big hitter. Big picture, I'm a straight killer. Rising the song to the highest bidder. Got juice, got gas, I'ma move fast. New shoes, new tracks, like who's that? I'm new, come back, better than last. Yeah, it's a new me, never gonna look back. Never gonna look back. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenari Mania, dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama saya, Aji Kenari. Kali ini saya berada di Cafe Humaira Bogor, teman-teman ya. Sebelum puncak ya, teman-teman. Mungkin kalau ada dari teman-teman yang pernah mampir ke sini, ya view-nya memang indah sekali, teman-teman ya. Dan juga rekomendasi banget untuk kopinya. Wow. Kopinya sangat pas banget rasanya, teman-teman. Dan juga pemandangannya memang kalau malam tuh kelihatan indahnya. Seperti di belakang saya ini terlihat sekali kayak bintang-bintang tuh jatuh di bawah semua, jadi teman-teman. Dan juga pemandangannya kalau di sore hari dengan malam tuh memang sangat jauh sekali. Kalau pemandangan di malam hari kayak memang benar-benar ada nuansa romantismenya, teman-teman. Terlihat di sini tuh banyak banget pasangan-pasangan muda-mudi ya, teman-teman ya. Jadi ingat waktu dulu. Ya, salam. Jadi ingat waktu dulu masa-masa ya namanya jalan berdua sama pacaran, pacar, sama pasangan, sama gebetan, ya, asal jangan sama selingkuhan, teman-teman ya, bahaya. Benar-benar indah banget, teman-teman, kalau malam. Dan nuansa romantisnya sangat kental sekali di daerah sini ya. Maka itu kenapa saya memakai spot di sini untuk saya buat syuting ya. Kembali lagi di sini saya menggunakan topik cara memilih kenari isian. Sebetulnya agak gampang-gampang susah ya, teman-teman ya, cara memilih kenari isian. Karena kenapa? Terkadang kita kalau melihat kenari cengkok ya dibilangnya isian, kenari isian dibilangnya cengkok. Kadang masih berbelit-belit tuh, teman-teman ya. Kenari isian itu seperti apa gitu ya, teman-teman. Di video sebelumnya saya sudah bahas kenari isian itu seperti apa, kenari cengkok itu seperti apa. Kali ini kita akan memperdalam sedikit lagi dari kenari isian. Kenari isian itu sebetulnya terlihat ada 3 poin. Poin pertama adalah suaranya. Suaranya pasti akan mengikuti masteran-masteran dari isian, dari burung-burung lain, teman-teman ya. Bukan dari kenari ya, tapi dari burung-burung lain. Seperti kayak ya mungkin jalak suren, mungkin perenjak, mungkin ciblek, macam-macam lainnya. Terlihat dari situ. Yang seperti ini. Terlihat sekali, teman-teman ya, tadi itu kita lihat burung kenari isian. Kenari isian itu berbeda sekali dengan cengkok. Kedua adalah gaya, teman-teman. Karena kenapa? Burung kenari itu sangat jeli sekali dengan gaya. Sangat pintar sekali untuk mengikuti gaya dari burung lain, teman-teman. Usahakan kalau kita mau master kenari, kita harus melihat burung masterannya. Burung masterannya apa sih yang gayanya bagus, teman-teman? Biasanya yang kita pakai itu ya kayak perenjak ya. Perenjak, ciblek, gayanya bagus-bagus tuh, teman-teman. Ciblek itu kalau lagi buka suara itu benar-benar ngototnya kelihatan, teman-teman. Dan dia sedikit agak miring-miring. Dan juga cililin. Cililin itu juga rekomendasi banget kalau dia tuh lagi buka suara. Gayanya itu sangat-sangat unik sekali, teman-teman. Dia kadang suka sampai miring-miring gitu loh, teman-teman. Thank you.
seperti kayak gayanya ini ya, Anis ya, Anis Merah ya, itu sangat susah ya kalau untuk gaya Anis Merah, nggak mungkin juga kan, burung kenari teler gitu kayak Anis Merah gitu kan agak sulit gitu ya. Jangan ditanyakan dulu gaya untuk Anis Merah seperti apa, karena saya sendiri aja belum pernah lihat gaya kenari teler gitu, nggak mungkin juga sih. Tapi kalau ada yang mungkin gitu ya, mungkin itu bisa terjadi gitu ya. Sangat langka sekali gitu ya. Jangan pentingkan durasi apabila kita memilih kenari isian, teman-teman, karena kenapa durasi itu terkadang kenari mengikuti durasi dari masterannya. Masterannya seperti Lovebird atau masterannya seperti yang Cililin, kadang tembakan mereka sedikit gitu. Kadang kalau kita tempel Lovebird dengan tujuan wah durasinya panjang gitu, belum tentu juga kemampuan dari si kenari juga terbatas, nggak bisa juga sama disamakan dengan Lovebird yang bisa ngekek yang segitu panjangnya gitu ya. Gimana caranya si burung kenari itu mengikuti gayanya, bukan suaranya saja, teman-teman. Apabila kita menemukan burung tiga unsur tadi, nggak usah pikir panjang, teman-teman, udah ambil aja langsung. Kenapa? Karena memang burung yang termasuk tiga unsur tadi sudah dipastikan dia burungnya pintar. Sangat langka sekali bagi burung kenari untuk mengikuti suatu gaya dari burung lain atau suatu suara dari burung lain. Itu sangat langka sekali. Apabila dia ada yang seperti itu, jangan pikir-pikir lagi, langsung ambil. Langsung ambil, mau dia bentuknya besar, mau dia bentuknya kecil, ambil aja. Karena kenapa? Itu bisa ditularkan nanti ke burung kenari yang lain. Kalau kita punya kenari lagi yang di rumah gitu ya, kita bisa tempel dengan burung itu, kemungkinan burung kenari yang di rumah kita itu akan bisa mengikuti burung kenari yang kita beli tadi gitu, teman-teman. Itu caranya, langkahnya untuk membuat burung kenari yang kita punya itu jadi bagus ya, teman-teman ya. Karena sudah pasti burung kenari itu sangat pintar untuk mengikuti gaya apapun dan suara apapun sebetulnya sih itu, teman-teman. Hanya saja tidak bisa semuanya dipatok dengan rata, teman-teman. Dari 3 poin tadi kita sudah bisa menyimpulkan, teman-teman, apabila kita menemukan burung tersebut, nggak usah pikir panjang, teman-teman, langsung ambil ya. Terkadang bagi pemilik yang memiliki burung tersebut itu sangat beruntung sekali, karena kenapa? Kalau kita udah bisa beli burung itu dan kita tempel dengan burung itu di rumah kita, dengan kita tempel dengan burung kenari yang ada di rumah kita, bukan berarti kenari kita jelek, nanti bisa akan tertular juga. Burung kenari di rumah kita bisa akan mengikuti cengkok atau gayanya sengaja ya, teman-teman. Terkadang kita melihat burung kenari itu dari besar kecil atau warnanya saja, teman-teman, bukan daya pintarnya. Kalau buat saya sih, saya melihat daya pintarnya, karena kenapa, itu bisa dicontoh nanti apabila kita punya burung lain di rumah. Dalam jangka waktu tempo 2 minggu, biasanya kita bisa melihat perbedaan burung yang sudah kita tempel dengan burung yang tadi kita cari, teman-teman. Dengan sendirinya burung yang ada di rumah kita itu akan bisa mengikuti burung yang baru kita beli tadi. Jangan takut nanti akan berubah kenari isian kita apabila kita tempel dengan burung kita di rumah yang mungkin kenarinya standar gitu, teman-teman ya. Jangan takut, saya sudah bagikan tipsnya, kita rekam saja dengan handphone atau dengan alat yang nanti bisa dengarkan ke burung masterannya. Burung masteran itu nanti akan bisa mengikuti burung yang lainnya. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa like, subscribe, dan bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video saya yang lebih menarik lagi nanti. Saya mohon diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.